Bunda Literasi Jawa Barat Pemirsa Atalia Praratia Kamil menyatakan saat ini banyak sekali pencurian data. Salah satunya yaitu skimmer cinta yang terutama merugikan kaum perempuan. Atalia pun berharap masyarakat bisa menjaga segala hal yang menyangkut privasi mereka di media sosial, terutama data pribadi. Ditemui di Gedung Sate Bandung, Bunda Literasi Jawa Barat Atalia Praratia Kamil menyatakan keprihatinannya karena saat ini banyak sekali pencurian data untuk niat yang tidak baik. Oleh karenanya masyarakat penting sekali untuk menjaga data agar terhindar dari pencurian terutama di media sosial dengan menggunakan password yang sulit diprediksi seperti susunan huruf yang bercampur. Atalia mengimbau masyarakat agar tidak mudah membuka informasi pribadi ke dunia luar, terutama yang terkait dengan keluarga hingga share lokasi. Salah satu kasus yang sedang marak yaitu skimmer cinta yang terutama menyasar kaum perempuan. Ini sedang marak dan tidak pernah berhenti. Bagaimana banyak perempuan-perempuan yang pada akhirnya sampai kena 1 miliar rupiah, itu karena apa? Karena mereka kena skamer cinta, mereka tidak tahu bahwa ternyata foto yang ditampilkan oleh para skamer itu adalah foto curian yang kemudian ya dengan rayuan dan lain sebagainya pada akhirnya membuat perempuan-perempuan ini terperdaya dan akhirnya mereka sampai ada yang mau menampilkan tubuhnya yang telanjang tanpa pakaian dan sebagainya, sehingga muncullah itu nanti hal-hal yang kemudian merugikan jadi mereka keras pada akhirnya itu. Nah, ini banyak sekali. Selain itu, banyaknya SMS yang menawarkan banyak hal hingga akses ke aplikasi baru pun merupakan bagian dari pencurian data yang perlu diwaspadai. Budi Hartati, Bandung TV.